video klip terbaru Abah dan Kamu progress. Coba apa boy? Son. Curam nih, tanah-tanah kuburan tempat syutingnya. Tukang kain. Kerjasama yang bagus. Di situ. Nah. Woi. Ya, ya. Ayo enggak jago, enggak jago. Kayu aja, kayu, kayu. Bagus, kerjanya yang bagus. Percuma saya gaji mahal-mahal. Ideannya tuh bagus kan? Terus, terus. Nontonnya daripada yang kerja. Jadi gamisnya Nabi Adam. Behind the scene pembuatan apa gamis Nabi Adam. Tinggi sekitar 200 meter. Linka artisnya sebagai apa? Sekarang main sebagai apa? Saya itu sebagai penyanyi. Sebagai penyanyi horor. Ya, contohnya kalau saya tuh biasa kalau nyanyi pakai bahasa Inggris. Coba kan? Coba salah satu lagunya. Pakai bahasa Indonesia. Tadi nyanyi tadi di situs nyanyi lagu apa? Aku saku terus kedua mau nyanyi satu di Jogja tapi jangan karena aneh. Terus dari itu. Kalau ini lagi buat apa nih? Ini tuh buat apa? Ini contohnya ini saya bikin apa sih kayak narik layang-layang. Oh, kirain bikin kayak narik ikan yang lagi mancing. Oh, bukan jubahnya Nabi Adam ya, bukan? Iya. Iya. Oh. Before ihram, umroh. Coba buka. Iya. Waduh silau silau. Coba coba lihat sini, lihat sini. Lihat lihat lihat. Coba lihat Bakri. Siapa yang tinggi nih? Gibran lihat sini Gibran. Pakai kerudungnya pakai. Kayaknya harus dikerudungin ya biar bagus. Peserta umroh. Bagus tapi ini lagi Gus. Magnet doang Gus. Magnet. Biasanya kalau di jagat itu ada yang panggilan juga. Dan
Lilin gak ikutan, Lilin kak. Ente, tadi pakai. Lilin jadi apa dok? Ih, kau nggak tahu mana kerudungnya mana? Bik, ini si Rido belum dapet teh. Guys, ada apa itu guys? Ada lampu tinggi banget kayak pintu neraka. Tuh, tuh tuh ada yang lewat, ada yang lewat. Kayaknya cewek deh. Hi, takut banget. Ada apa nih di jagat guys? Pesantren jagat harus, ayo cek cek cek. Apanya sih bocor? Ininya ya? Oh. Oh aja dulu. Sebelah sini tuh harus gelap nih. Sama sini nih. Nih, sebelah sini harus gelap. Sebelah sini harus gelap. Jadi cahayanya di sini doang nih. Gimana caranya coba? Ntar lihat ya. Bagus sih. Meletok. Nih guys, lihat ya. Nih nih. Jadi buat nyalainnya mencet fog. Nih, FOG. Nih lihat, 1, 2, 3. Oh, itu tuh. Apa bisa sih? Big, 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 big. Pencet yang itu, big. Merah. 1, 2, 3. Kaget gua. Kok remote dia bisa sih? Ini remote motor Opi kali ya? Tutorial ada di resep. Coba lagi sini ya, nih gue yang mencet. Jadi ini namanya apa, namanya pin smoke Sanji. Nih lihat tuh. Apa sih ini orang? Tawain mulu gua. Eh Gus, syuting yuk. Kenapa di double tipin mas? Biar apa mas? Karena ini biar tegang gitu. Biar tegang. Oh biar jadi rata gitu. Jadi kanan kirinya rapi gitu ya? Atasnya gimana tuh? Tinggi banget. Hari-hari jualan ayam boiler. Saya kasih tahu, pikir kasih tahu. Jadi kalau misalkan, aduh. Misalkan yang atasnya
habisnya itu bakal ini tarik dia habisnya. Dia sambil itu. Oh, aduh pusing banget sih asli dah. Pasti ini matematikanya harus rajin makanya. Ini yang dimake rumus algoritma apa trapesium nih? Apa sih? Fisika kuantum. Fisika kuantum ya. Nih guys, jadi yang selama ini kalian lihat ketika ada konser atau apa itu di panggung-panggungnya suka ada asap tuh, itu bukan kebakaran guys, itu ini nih pelakunya adalah alat ini namanya fogger. Nih kalau ini dipencet tuh 2-3 tuh. Wow. Tuh jadi gitu guys. Jadi bukan ada kebakaran ya, tapi sengaja pakai alat ini nih namanya fogger itu ble. Tuh. Ngapain nih? Coba sini. Jadi apa? Hari ini jadi apa? Masih kaji. Ini kabah tadi. Oh, tinggi banget kabahnya. Masya Allah. Ini kabah Nabi Adam nih tinggi banget. Tapi kan emang pondasi kabah dibangun oleh Nabi Adam yang pertama. Oh iya benar. Wih, banyak yang ngobrol nih. Nih, ini malaikat mautnya nih. Gelap banget. Apa? Ini keren banget Bian. Ente mana bajunya? Oh udah putih sih, bagus. Iya, headset ke terutama. Ini semuanya orangnya bergantung sama ente. Ente gak bisa acting, ente gak bisa balik. Coba actingnya kayak gimana actingnya? Oh. Hah? Panik dia panik. Berisik. Pengen beli truk aja gitu. Oh, berisik. Yang temannya itu mana? Si yang make ya? Siapa yang make? Kita nunggu jadi nunggu figura. Figura dulu. Jadi ceritanya nanti kalian mau masuk surga ke sini nih. Tuh nanti si tokoh utamanya si Yudhisthira mau masuk neraka justru karena sering berbuat onar gitu. Parah banget kan? Parah. Gimana tanggapan Cimi mau masuk surga bentar lagi nih? Tanggapan saya Cimi. Coba. Gumi. Tanggapan saya sebagai teman yang baik harus menolong bangsa. Alhamdulillah lah ya, bentar lagi masuk surga. Yes. Semoga masuk surga beneran. Amin. Dah. Baru langsung lawan. Ya, benar. Nanti masuk surga, pokoknya masuk surga, enggak boleh enggak masuk surga nih. Seperti ente gini-gini santri jagat ars. Iya. Nanti ada Rido yang mau masuk surga. Terus sampai 1 juta. Tuh. Harusnya mantap banget. Kok dia lagi jalan apa diam? Kalian tuh posisinya jalan pelan-pelan gitu. Ke situ ya? Ini ceritanya pintu neraka sebenarnya. Waktu bangun kita lagi natap. Tadi jadi warna merah. Waktu bangun kita lagi natap. Gak usah. Acuh. Gimana? Ada saran atau masukan Rodin kak? Harusnya kaget ya? Kagetnya cuma ada kendaraan aja. Tapi kan di neraka masih ada kendaraan.
ibaratnya kayak motor, ada motor gitu ya. Ya ada motor, mobil, di mobil, mobil kecil, sedang, gede, sedan. Ya, Jeep sama mobil, mobil, mobil solar. Terus heh, makan dulu. Udah. Ayo. Asok mau ngapain kan? Mau gentayangin. Gimana gentayangin ini gimana? Gentayangin kalau contoh dari sinilah kalau aneh lagi tidur digentayangin sama dia. Contoh kalau ada orang tes tidur di sini kan Gus Robi ngagetin. Oh, kayak orang mau ngagetin dia aja. Awas awas motor motor motor. Banyak nih yang nyamperin. Harusnya berdarah-darah dia nih. Oh itu sabu-sabunya. Apa? Diam apa? Enak banget mau masuk neraka dong, dandanin dulu. Makanya ada waduk. Ini neraka. Iya neraka ini. Ini malaikatnya dua biji nih menjaga pintu neraka. Ini malaikat apa, Mas? Anda malaikat apa di sini? Malaikat Jiroil. Mencatat tanggal buruk. Oh, namanya siapa? Namanya Atip. Atip. Oh, Atip tuh si Atip. Kelas 12. Itu ya. Yo, yo, awas, awas, awas. Nih, ahlinya ahli nih. Semuanya liatin, liatin. Tidur, kasihan sih. Dia ketawa. Ah, elah. Hey. Ada dialog enggak apa kali ya? Kan tapi nanti enggak usah dipakai dialognya kayak dia nanya di mana. Oh, enggak apa-apa. Tapi entar jalan gitu. Woi, jawab woi, cuma ini di mana? Woi, jawab. Tinggal gua di mana? Tinggal gua di mana? Langsung semua jalan nih, nabrak. Ditonjokin satu tuh. Bang. Baju putih polos, semuanya polos. Tidak satu persatu yang lewat, tidak satu persatu. Mulai heran, oke. Langsung lihat ke kanan, Cimi. Heran lihat Cimi, heran lihat Cimi. Kaget lihat Cimi. Hah, ternyata teman gue, samperin teman gue. Cimi, Cimi kenapa ada lampu ini? Balik ke kiri. Aduh, heran. Kok ada teman gue hari ini ya? Aduh, samperin temannya. Samperin aku temannya. Pegang. Martabak itu martabak apa Gus? Martabak manis atau telur? Atau deh. Saya suka telur. Tuh tuh, kainnya dibalikin dulu. Balikin kainnya dulu. Jangan lupa like TikTok subrek. Ini, subrek YouTube. Pesantren Jagatar. Subrek tuh di YouTube. Subscribe ya, YouTube di YouTube. Dan like, channel like TikTok. Kok komentarnya enggak kelihatan? Katanya lagi minus kali. Ngantuk ini. Saya kira ini syuting tentang apa? Azab, azab. Bukan, saya kira ini tentang apa? Ka'bah. Ternyata ini, oh saya masuk surga, amin. Iya, amin. Ini nanti berdua masuk surga nih. Siapa yang duluan? Si Gumi. Ini duluan nih. Sar. Nanti abis itu ini, abis itu belakangnya tuh. Gus. Gus. Tumben, itu kan kompor. Contohnya? Itu bukan kompor. Fogging. Itu fogging. Itu
ada asapnya dikeluarinnya gara-gara ada putarannya. Diputar terus udah keluar asapnya. Oh, contohnya okay. Ini asap-asap tuh warna putih. Iyalah, asap 100. Kalau asap hitam itu asap kendaraan yang gede yang isi yang rusak ya, yang mesin yang rusak. Yang itu yang kalau kendaraan gede boleh ke MBZ enggak? Enggak boleh. Kenapa gitu? Soalnya kalau kendaraan gede itu bahaya kalau lewat MBZ. Contohnya oh gitu. Nah. Terus buka ini taruh dulu. Nih, contohnya ini nih. Apa? Kan biasa syuting tentang Ka'bah tuh. Terbiasanya kalau umroh tuh terbiasanya kalau pakaian laki-laki tuh pakaian baju ihram. Harus lewat ininya. Tadi tapi harus panjang. Tapi itu bohongan doang. Gara-gara teman-temannya ada yang pakai baju putihnya ada kemeja sama sarung sama gamis. Oh. Sama koko sarung. Jadi inspirasinya dari ihram ya. Jadi kostum ihram.